Inilah 10 tanda orang yang sudah dekat kematian. Yang subscribes, semoga panjang umur. Pertama, lebih banyak tidur. Kedua, jarang buang air. Ketiga, mengalami kebingungan. Keempat, menghindari sosialisasi. Kelima, perubahan organ vital. Keenam, suhu tubuh menurun. Ketujuh, merasa kesakitan. Kedelapan, berhalusinasi. Kesembilan, otot mulai melemah. Kesepuluh, kecepatan nafas berubah. Jangan lupa subscribe. Kita ulangi. Sekali lagi. Inilah 10 tanda orang yang sudah dekat kematian. Yang subscribes, semoga panjang umur. Pertama, lebih banyak tidur. Kedua, jarang buang air. Ketiga, mengalami kebingungan. Keempat, menghindari sosialisasi. Kelima, perubahan organ vital. Keenam, suhu tubuh menurun. Ketujuh, merasa kesakitan. Kedelapan, berhalusinasi. Kesembilan, otot mulai melemah. Kesepuluh, kecepatan nafas berubah. Jangan lupa subscribe.